Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, hari ini kita akan bincangkan pasal lab mengikat analisis kita yang kelima, iaitu berkaitan dengan 2D and 3D plots. Okey, bermula saya nak explain sikit pasal 2D and 3D plots ni. 2D and 3D plots ni digunakan untuk visualize data dan digunakan untuk plot continuous, discrete and surface volume data. 2D plots ni digunakan untuk plot figure pada X dan Y axis, dan 3D plot ni digunakan untuk plot figure pada X, Y dan Z axis. Okay, macam mana nak plot dalam MATLAB? So boleh guna coding ni, plot. Untuk 2D kita boleh guna plot X, Y, dan untuk 3D kita boleh guna plot X, Y tambah Z. Satu kat belakang sebab dia ada 3D kan. Dia ada tiga function. So, okay, kita tengok pada soalan kita. Okey, kalau tengok soalan ni, dia lain dengan awak punya soalan kan. So, soalan saya ni, saya tambah lagi dua. Sebabnya, saya nak tambahkan lagi kefahaman awak bila nak buat trigonometri, nak plot trigonometry function dalam MATLAB ni. So, untuk awak punya assignment, awak boleh nak buat cos punya sahaja. Jawapan awak. Cos sahaja, dan awak tak perlu nak masukkan dalam assignment awak untuk sin dengan tangent ni. Tapi, kalau awak nak masukkan juga, tak apa, tak ada masalah. Cuma yang wajib adalah cos. Okey. Sekarang kita tengok soalan ni. Soalan ni dia suruh plot graf trigonometric function dalam interval 0 hingga 2 pi, dan soalan pertama dia suruh buat cos dengan amplitude dan ada amplitude dengan amplitude dan period yang diberi. Okey, bermula saya nak explain sikit pasal trigonometry. Just simple je. Okey, trigonometric function dia ada tiga jenis, tiga function yang basic, iaitu sine, cos dengan tangent. Lepas tu dia ada reciprocal dia, iaitu cosecant, secant dengan cotangent. Okey, apa tu amplitude? Amplitude ni jarak di antara center line sampai maximum point untuk sesuatu graf, ataupun jarak di antara center line sampai minimum line untuk sesuatu graf. Dia boleh je dua-dua tu. Lepas tu period ni adalah jarak di antara dua peaks of the graph, ataupun jarak di antara satu graph untuk keseluruhan graph ni untuk berulang. Kira macam berapa kitaran dia tu. Okey, tu adalah period ni adalah kitaran. Okey. So saya sebenarnya saya akan explain sikit pasal basic trigonometry function. Okey, mula untuk sine function, period basic untuk sine function dia adalah 2 pi. Okey, bentuk sine function adalah bermula pada 0 sampai 2 pi adalah macam ni. Dan bermula pada 0 sampai 2 pi ni dikira sebagai satu kitaran. So, ni adalah satu kitaran untuk sine function. So, amplitude dia bermula pada center sampai maximum point. So, kat sini adalah maximum point, maximum level dia. So, sama juga kalau kita ambil minimum point dia. 0 sampai minimum point. Sama juga dapat amplitude. Okay. Teruskan untuk cos. Okey, kalau cos, bentuk cos dia macam ni, bermula daripada 0 sampai 2 pi. Ni dia punya period, satu kitaran dia bentuk macam ni untuk cos punya graf. Dan amplitude dia sama juga daripada center sampai maximum point. Dan basic, period basic for cos function ni adalah 2 pi. Untuk tangent function, bentuk graf dia macam ni. Dia macam ni, dan ni adalah dikira sebagai satu kitaran tangent function. Dan ni amplitude dia daripada center sampai maximum point. Lepas tu yang period untuk basic tangent function ni adalah pi. Okey, nak terang sikit pasal amplitude dengan period. Amplitude ni kalau kita ubah amplitude tu, graf tu akan shrink atau stretch. Maksudnya dia akan lebih mengembang atau terkecut. Dia tengok size amplitude yang kita letak, kita ubah tu. Lepas tu kalau kita ubah period ni, okay, sorry kat sini sepatutnya kena tukar sikit, silap type ni, typo. Kalau kita ubah period, dia graf ni boleh berubah secara horizontally dengan vertically. Maksudnya boleh bergerak ke kanan, ke kanan dan ke kiri, dan boleh bergerak atas dan bawah. Dan dia boleh juga berubah berapa kitaran dia. Maksudnya dia ada lebih daripada satu ke ataupun separuh ke dia punya kitaran. Kita tengok dia punya berapa dalam equation dia tu. Okey, macam mana nak tengok? Bergantung pada equation yang kat sini ni.
tergantung pada, ini contoh yang saya bagi, salah satu satu function 2 sin 3x. Okey, constant untuk function sin ni adalah 2. 2 ni adalah amplitude dia. Kiranya constant ni akan mengubah bentuk awak punya amplitude tu. Berapa saiz amplitude awak macam tu. Okey, dalam ni kita letak period. So bila kat sini ada 3x, maksudnya kitaran untuk function sin ni adalah 3 kali. So dia berputar sebanyak 3 kali macam tu. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Untuk yang cosine function ni ada yang sama macam soalan awak punya. So cosine function dia suruh plot graph cos dengan amplitude 1.5 dan period of pi per 2. So kalau awak tengok balik dalam ni tak ada equation, tapi kalau dalam MATLAB awak nak plot graph awak kena ada equation. So kita kena dapatkan equation tu. Macam mana dapatkan equation? Okay, mula awak tulis dulu basic untuk function cos ni. Lepas tu dia bagi amplitude kan, dia bagi period. Amplitude ni awak masukkan, dia jadikan constant dekat function cos ni. Lepas tu awak dapatkan period untuk soalan ni. Macam mana dapatkan period dalam untuk soalan ni? Mula awak ambil basic untuk basic period cos ni, iaitu 2 pi bahagi dengan period yang dia nak. So awak dapat 4, masukkan dalam ni 4x. So awak dapatlah equation untuk soalan ni. So sekarang ni untuk buat soalan ni, kita mula kita kena guna, kita kena declare dulu apa x kita. X kita adalah interval kita tadi tu, iaitu 0 sampai 2 pi. Lepas tu kita kena guna x equal to linspace. Linspace ke linespace aku suka tak nak sebut. Macam asal awak faham je. 0 hingga 2 pi. Tutup kurungan, letak semicolon. Lepas tu kita kena declare kita punya y function kita. Macam mana nak declare y function? Aku tengok macam biasa je, ikut je satu. Kat sini 1.5 darab cos darab dengan 4x. So 1.5 darab dengan cos darab dengan 4x. Letak semicolon. Lepas tu bawah ni awak letak plot x, y. Okay, sampai sini. Okay, sekarang ni sebelum saya run, saya nak terangkan function linspace punya ni. Okay, function linspace ni dia lebih kurang macam ni yang kita belajar dulu. X equal to 1 titik bertindih 10, kiranya jarak di antara satu graf tu daripada A sampai ke B. Okay, lepas tu mean space ni dia ada dua jenis. Sama ada awak nak letak jarak yang initial point sampai final point, ataupun awak nak letak initial point dengan final point sekali dengan berapa point yang awak nak suruh graph generate. So kalau tengok dalam ni, dia kat belakang ni dia letak N ni, maksudnya awak boleh letak berapa point yang awak nak generate daripada interval ni. So, dia punya function ni sama macam ni. Kita buat dulu x equal to 1 titik bertindih 0.1 titik bertindih 10 ni. Dia cuma bezanya yang ni kita bagi tahu size untuk setiap interval yang kita nak. So komputer akan kira sendiri berapa interval tu. Tapi kalau yang ni komputer dah, kita dah bagi tahu terus berapa dia punya titik yang kita nak. Okey, faham kat sini? Teruskan kepada soalan tadi untuk coding kita. So kita dah buat macam ni, just run je. So awak dapatlah awak punya soal jawapan untuk ni. So awak dah plot lah awak punya cos graph ni. So macam mana nak baca graph ni? Awak boleh tengok dalam kita punya function y 1/5 darab dengan cos 4x kan. 1/5 ni adalah dia punya amplitude. So ni amplitude daripada 0 sampai maximum point. Lepas tu cos ni cos kat sini 4x, maksudnya graf cos tu ada 4 kitaran. Kalau tengok daripada sini sampai sini ada 1 kitaran cos, 2, 3, 4. So ni adalah maksud cos 4x tu. Okey, okay, sekarang kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, tengok soalan kedua, dia suruh buat sine function dengan amplitude 0.5 dan period of pi. So awak dah ada amplitude awak masukkan 0.5. So awak nak cari berapa nak letak dalam ni, dalam sin ni parenthesis dia. So ambil period asas untuk sin, iaitu 2 pi awak bahagi dengan pi. So awak dapat 2, masukkan dalam ni. So awak dah dapat equation untuk soalan B ni. So awak masukkan dalam ni. Okay,
sama ada awak just nak tukar balik equation dalam ni ataupun awak nak buat copy yang ni, buat yang baru. Buat baru kat sini. Saja nak buat tiga-tiga terus. So, awak just type dia punya equation. Awak just tukar je equation dalam y ni. 0.5 darab dengan sin 2x. Okay. Kat sini, awak kena letak figure. Okay. Nanti saya beritahu sebab apa. Okay. Kalau awak tengok, dia keluar dua graf. Sebab apa? Dalam ni, ada dua soalan. Ada dua function yang untuk awak, untuk MATLAB ni run. So, sekarang ni, ni untuk untuk cos punya soalan A, dan yang figure yang kedua ni untuk soalan B. Kalau tak letak benda ni, tak letak figure tu, macam mana jadinya? So, sekarang kita try moduluskan dia. Kita hilangkan figure tu, tengok dia keluar apa. So, soalan sekarang, bila kita run, dia keluarkan untuk graf untuk soalan B ni. Sebab apa? Yang ni adalah nilai yang seterusnya. Ini adalah fungsi yang seterusnya. Dia gantikan balik coding dalam ni. Yang XY, XY ni digantikan dengan yang ni. Sebab tu dia plot yang kedua ni. Okay, faham eh? So, kita buat untuk soalan yang seterusnya. Kita buat soalan seterusnya. Kita tengok. Okay, soalan seterusnya dia cakap tangent function dengan amplitude 2 period of 2π. Okay, macam mana nak dapatkan equation dia? So, I'll just masukkan amplitude dalam ni. Dalam dekat constant ni. Lepas tu, dalam period untuk dalam parenthesis tangent ni, macam mana nak carikan dia? I'll ambil basic period untuk tangent iaitu pi bahagi dengan period yang soalan nak iaitu 2π. So, I'll dapat 0.5. Masukkan 0.5 dekat dalam parenthesis tangent ni. So, awak dah dapat equation, awak tukarkan dia punya equation kat sini. So, kat sini, saya nak copy, lepas tu paste, lepas tu, saya just nak tukar dalam ni je, dalam function y tu, dalam equation y. So, saya akan tukar kat sini, dapatlah 2 kali tangent. Buka kurungan 0.5 darab dengan x. Tutup kurungan. So, out run sahaja. Kalau run macam ni, dia keluar macam mana? Dia keluar 3. Terus. Ni untuk soalan yang pertama, untuk soalan yang kedua, ni untuk soalan yang ketiga. So, ni adalah dia punya tangent. Okay? Faham? So, yang ni awak screenshot besar masukkan dalam awak punya assignment. Okay. So, siap soalan yang pertama. Okay.